inget zaman-zaman main PS2. Nah, ada satu game yang dulu gue suka banget mainin, yaitu Guitar Hero. Ya pokoknya dulu berasa seru banget lah kalau jago main Guitar Hero depan teman-teman. Kalau kalian ada nggak sih game-game PS2 yang mau kalian mainin lagi di zaman ini dengan versi remake-nya? Nah, gue kali ini mau sharing game-game PS2 yang udah gue tungguin banget remake-nya. Ya, walaupun tentu ada remake-nya juga sih. Tapi sebelumnya, subscribe dulu channel Kotak Game, terus turn on notification-nya. Oh iya, kita juga lagi ngadain giveaway berhadiah Tokopedia gift card buat 5 orang pemenang. Jadi jangan lupa ikutan ya. Langsung aja ke game pertama yang gue pengen banget ada remake-nya. Pertama ada GTA San Andreas, game sejuta umat yang gue yakin kalian tahu banget gamenya ngapain. Nah, GTA San Andreas ada versi remasternya dan rame banget dimainin, apalagi kalau ada versi remake-nya di masa sekarang. Ya, udah pasti makin banyak lah ya yang mainin. Valkyrie Profile 2 Silmeria. Dulu lihat Alicia cakep banget, terus lihat The Texo Crush bikin gue terpukau banget, apalagi nih Belung Valesti di remake. Kerennya bakal makin-makin memukau ya nggak sih? Selanjutnya ada Downhill Domination. Main ini dulu berasa keren banget, soalnya main balapan dengan gaya. Mana balapannya balapan sepeda lagi, bener-bener di luar nalar banget. Ini kalau ada versi remake ya, kayaknya sih balapannya bakal lebih seru lagi. Kalau kalian ada ga nih game balapan PS2 yang paling disuka? Jawab di kolom komentar ya. Mortal Kombat Shaolin Monks. Mortal Kombat versi petualangan ini seru banget kalau dimaininnya bareng sama teman-teman, soalnya bisa co-op di gamenya. Berpetualang di game ini sambil saling nge-cover jurus sama temen. Main game ini tapi versi remake sama teman-teman yang dulu main juga kayaknya bakal nostalgia banget sih. Selanjutnya ada Shining Force Exa. Ini nih RPG yang grafisnya keren banget pada zamannya. Ceritanya juga seru banget karena fokus kedua karakter yaitu Thomas sama Cyril. Ceritanya juga seru banget karena fokus kedua karakter yaitu Thomas sama Cyril yang backstory-nya juga oke banget. Semoga aja kalau ada versi remake-nya, game ini nggak bakal drop FPS-nya pas lagi war. Selanjutnya ada Dirge of Cerberus Final Fantasy VII. Spin-off dari Final Fantasy VII dengan gameplay tembak-tembakan. Kalau yang ini ada remake-nya bakal seru banget sih grafisnya, apalagi main tembak-tembakannya nagih banget. Oh iya, kalau ada remake-nya, Vincent bakal jadi makin ganteng kan? Yang terakhir ada Conflict Desert Storm 2. Cerita dari game ini berlatar belakang pas Perang Teluk. Game Perang 1 ini bikin memorable banget sih, soalnya bisa mainin bareng sama temen terus tinggal pilih mau main serius buat tamatin ceritanya atau lucu-lucuan doang sama temen. Nah, itu dia game-game yang gue pengen banget ada remake-nya di zaman sekarang. Kalau kalian ada juga nggak nih game PS2 yang pengen banget ada remake-nya? Jawab di kolom komentar ya. Sekian dari gue, dadah!